أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبكر أم الكتاب الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah kita banyak syukur kepada Allah dapat sama-sama kita menyambung kuliah kita ini dan moga-moga kita sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran ini yang merupakan mukjizat terakhir dan masih lagi bersama dengan kita sebelum sampai masa dan waktunya Allah SWT tarik daripada kita dan moga-moga kita boleh mengambil pengajaran, panduan dan pedoman dalam kehidupan kita insyaAllah. Kita masih lagi membicarakan dengan surah Suratul Nun, Suratul Qalam. Kitab kita ni muka surat 211. Suratul Qalam ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utullim ba'da dzalika zanim an kana za malin wa banin. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساتير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إذ أقسموا ليصرمنها iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun patafa alaiha taifun min rabbika wahum naimun faasbahta kassarim fatanadau musbihin sadaqallahu alazim. Antara intisari ayat yang kita baca menyentuh tentang bagaimana ciri-ciri dan sifat-sifat mereka dari kalangan musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai ingatan kepada mereka-mereka yang beriman sehingga kepada akhir zaman tentang bagaimana usaha dari kalangan musyrikin untuk menyeleweng dan juga mempunyai akhlak-akhlak yang buruk yang menjadi tegahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuba untuk menunjukkan akhlak yang baik kepada baginda di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi hakikatnya ciri-ciri jahiliah yang ada buat mereka disenaraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga menyentuh tentang mereka yang kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut dengan jelas tanda orang yang menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang secara umumnya tidak dikenali tetapi dalam ayat ini disebut ciri-ciri khusus. Khususnya tentang Al-Malik bin Mughirah. Yang merupakan penentang kuat kepada perjuangan Rasulullah SAW. Dan dia mati dalam peperangan Badar.
dan ditunjuk tanda-tanda dia merupakan orang yang kuat menentang Rasulullah SAW. Juga disebut tentang Ashab al-Jannah, iaitu pemilik kebun. Masyur di sini iaitu pemilik kebun di Yaman, kebun terbakar. Bagaimana Allah SWT menguji, memberi kelebihan, memberi kesenangan, kekayaan, kebun-kebun yang mewah kepada satu keluarga, dan bagaimana dia merupakan orang yang soleh yang membahagikan kepada fakir miskin hasil daripada kebun-kebunnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuburkan kebunnya. Tetapi apabila dia meninggal, diwarisi kepada anak-anak, lalu anak-anaknya menjadi orang yang kedekut dan menghentikan bantuan kepada orang fakir dan miskin, menyebabkan Allah SWT menimpakan bala kepada mereka dengan membakar kebun-kebun mereka, menjadi binasa, dan sehingga kali ini masih lagi wujud, dilihat sebagai peringatan kepada Quraisy, dan juga sebagai peringatan buat kita sekalian yang dikenali sebagai tanah terbakar, tanah kosong di Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, utullin ba'da zalika zanim an kana za malin wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum. Yang bermaksud kasa kerin hati mereka. Kemudian daripada demikian itu orang panggil zanim, iaitu anak yang tiada bapa. Itu Al-Walid bin Mughirah atau Abu Jahal mengaku oleh bapanya kemudian daripada umur 18 tahun. Dan bahawasanya adalah empunya harta dan anak-anak banyak. Apabila dibaca atasnya ayat Al-Quran kami itu, mereka berkata ini cerita bohong, cerita orang dahulu kala. Lagi kami tanda akan dia atas batang umbai. Ini bahasa Kedah, atas hidung dia. Diaib akan dia selama hidupnya, maka dikerak batang hidungnya hari Badar dengan pedang, tinggal bekas luka sampai mati. Bahawasanya bagi, jadi Allah Ta'ala berfirman, utullin ba'da zalika zanim, mempunyai akhlak yang kasar, buruk. Dia ada ciri-ciri dari atas ayat ni berkesenambungan daripada ayat yang sebelum pada ni. Itu ayat yang sebelum pada ni. Pala tutu'il mukazzibin. Janganlah kamu mentaati orang-orang yang pembohong. Kazab. Mukazzibin. Orang-orang yang suka berbohong. Bukan pelawak saja, bohong saja. Tapi bohong itu sifat munafikin. Ayat ini ayat maki ya. Jadi kalimah munafik itu tidak masyhur lagi, bang. Belum awak panggil timbul lagi munafik ni. Masa itu antara orang Islam dan orang musyrikin. Senang, bang, juang masa itu. Tak senang mana, susah super ya, tapi senang membezakan. Oh ni orang api, oh ni orang Islam. Islam lawak api. Zaman kediang ni payuh tak? Orang mengaku Islam, bela kapi. Oh tu payuh itu. Kadang-kadang orang kapi pula, bela Islam. Tukar bimbo sekali. Ini payuh kita. Zaman dulu, senang. Hanya ada dua kumpulan saja. Satu musyrikin, satu muslimin. Orang Islam. Muslim. Golongan-golongan yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sebut ciri-ciri orang musyrikin ini,
ciri-ciri buruk dari kalangan mereka yang menentang Rasulullah SAW antaranya mukazzibin, bohong. Maksudnya depan Nabi dia berlakon pasal lain, belakang Nabi dia kutuk Rasulullah, dia hina Rasulullah, dia cerca Rasulullah, dia maki Rasulullah. Dan juga disebut wala tuti kullu hallafin muhin. kullu hallafin mahin, itu suka bersumpah. Kalau kita kan tobat rekod. Orang Arab ni wallahi 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 semua. Suka bersumpah-sumpah. Suka mengumpat hamazin masya'in binamin. Mengumpat apa orang panggil nami ni, mengadu domba atuk orang ni, atuk orang ni. Manna'in lil khair, manna' ni maknanya kedekut untuk menolong membantu kerja-kerja kebajikan. Minta derma payah, kedekut. Kalau tak ada duit tu lain lah, ni kaya tapi bakhil. Jadi masuk antaranya utullin. Baru masuk ayat tu utullin. Maksudnya akhlak yang buruk. Akhlak yang kasar. Orang Arab ni memang kasar kita tengok. Tapi kalau baik-baik sangat. Kalau orang biasa pergi ke Mekah kadang-kadang baloh tu biasa je. Jadi kalau kita tengok macam mana ni baloh tanah haram. Kat Kaabah lah orang. Wah. Tapi dia kadang-kadang satu lagi dia hok kerah-kerah ingatlah, tapi biasa dia orang panggil pemaaf. Sudah tu sallallahu nabi apa abi. Orang Melayu ni kadang-kadang dia tak payah balah. Dia diam je tapi dia pendendam. Lama dia ingat tu. Kaya balak kok dia kata kaya salam tuk mu dalam kubur. Oh, dalam kubur kaya salam lagi. Kerana dendam kok. Jadi masing-masing lah. Bukan semua mewariskan kepada bangsa dan keturunan itu. Dok, ni masing-masing, peribadi masing-masing. Kadang-kadang tanpa ilmu pengetahuan dan dia ngaji ada ilmu pengetahuan, elok akhlak dia. Kadang-kadang teman dan rakan-rakan, siapa dia bergaul? Asyik pergaulan dengan teman-teman rakan-rakan tu berubah sikap dia. Siapa pak dia? Kalau dia ngaji dengan siapa? Saing dia siapa? Rasulullah kata siapa yang berkawan dengan orang jual air wangi, bau wangi. Siapa yang berkawan dengan tukang besi, tak boleh pecik besi, bau busuk besi tu ada. Jadi kita nak kenal seorang itu, kita kenal siapa kawan dia. Sebab kawan ni akan mempengaruhi dia. Kalau kawan dia tu baik cakap maki caruk lama-lama kait dengan dia gitu juga. Kalau dia berkawan dengan orang yang berakhlak baik, cakap baik, apa semua, insya-Allah. Dia ni hok dulu maki apa dia akan berubah untuk menjadi akhlak yang baik. Itu perlu bi'ah dia panggil, persekitaran. Persekitaran. Suasana sekitar. Betul kata rumah kita dengan tempat ngaji kita berbeza. Jadi kadang-kadang rumah dia tu baik, dia mari kat ngaji, balik mak dia terkejut tengok, mana cakap uduh gini dulu dok. Kita dah ajar, dia belajar dah. Dia belajar di sekolah. Dia belajar pak ngaji dia. Dulu dah isap rokok anak kita ni, mana nampak bau busuk mulut dah ni, isap rokok. Dia belajar. Kawan-kawan saing-saing ni. Sekitaran dia. Dia cakap nasihat tegur. Kawan dia tu pengaruh lagi kuat. Dia ikut ke kawan dia. Kawan dia tu ngaji dengan tok guru dia. Siapa tok guru dia? Syaitan. Jadi syaitan ni hari-hari racung dia. Kita ngajar seminggu sekali je. Dia hari-hari. Setiap minit, setiap jam. Duk bisik umur lubang linga dia. Istiqomah setan ni yang bermain. Kita nak suruh istiqomah setan ni, istiqomah lagi
nak menyesatkan anak Adam, nak erik dia masuk neraka. Jadi persekitaran itu perlu kita wujudkan suasana sekitar. Itu yang masuk surga tu orang yang bunuh 99 sampai 100 orang. Kenapa kata mudai duduk kapungmu, fa inna arduka ardu su, bumi kapungmu kapung jahat. Mana mu nak taubat, dak ada taubat duduk kapung, dak ada berubah. Mu kena hijrah pergi kapung ni. Orang tegak pergi pondok ni, pergi pesantren ni, pergi pusat ngaji ni, pergi kapung ni ngaji situ. Duduk kapung dia dak ngaji, belajar belaga ayam hari-hari. Akhirnya dia jadi toke ayam. Kawasan judi hari-hari lama-lama dia reti kot lah, aling persekitaran dia tu. Kita nak wujudkan persekitaran ni payah. Itu kadang-kadang orang ngaji ni dia belajar, dia berhijrah, duduk ngaji denung lama baru dia balik. Zanim ba'da zalika zanim. Zanim ni orang hok tak tahu keturunan lah. Orang Arab dulu, mereka ni bila seorang perempuan itu sudah suci, mana tak ada hik apa, dia tepek dinding, free. Pakat naik lah. Macam pelacur lah. Bila dia mengandung, beranak, jadi mak dia ni kupu orang hok apa tidur dengan dia ni, mung ayah dia. Gitu lah. Zaman jahiliah dulu. Kadang-kadang ambil wak baka. Pemimpin-pemimpin mereka tu dia pergi tidur ambil wak baka. Bagi dia apa macam kita pawuh lah, macam lembu pawuh pula punya wak orang. Jahiliah. Sebelum datangnya Islam. Jadi Al-Walid bin Mughirah ni tak ada pok dia. Tak tahu ke siapa pok. Sehingga umur 18 baru orang ngaku ni anak dia. Sebab kadang-kadang bila anak lelaki, mereka rasa anak tu bakal jadi bagus, masing-masing berebutlah anak-anak tu. Ngaku anak dia. Sebab itu dulu ada ilmu aksi ni. Kadang-kadang dua lelaki berebut terhadap seorang anak lelaki. Dia pergi kat pemimpin dia, dia pergi kat Tok Hakim dia, orang bijak pandai, dia berebut nak anak lelaki ni. Maka dia akan tengoklah antaranya tapak kaki. Le ni ada DNA dah, ambil cek darah apa, tengok ayah dia siapa dia. Dulu tak ada DNA lagi. Dia tengok iras. Iras apa? Kaki warna, tangan warna. Dia adalah ilmu dia, bang. Kok mana antara dua lelaki ni ayah dia. Jadi Al-Walid bin Mughirah ni dia kata tak kenal siapa dia, pok dia tak tahu. Sehingga umur 18 tahun baru ada. Zaman kita ni beranak tu pergi daftar selalu dah. Bawa anak surat beranak ayah, surat beranak mak apa sebagainya. Kalau tak ada surat beranak ayah, bin Abdullah. Jadi bila dia sebut ciri-ciri umur ni, orang tak kenal lagi siapa. Bila dia sebut utullin ba'da zalika zanim, hak jenis hak tak tahu kala mak pok ni, tinggal dah berapa orang. Setengah riwayat kata masuk Abu Jahal apa. Angka nazamalin wa banin. Allah Ta'ala beri kepada mereka ni harta banyak, anak-anak ramah. Menjadi kebanggaan mereka dahulu, anak ramah. Sebab antaranya khususnya anak-anak lelaki mereka, kerana untuk berperang, untuk pertahan keluarga, untuk kabilah. Padahal dulu musyrikin, tidak bimbang pun lapor, padahal duduk pada pasir tu. Tidak mikir lapor apa anak dia. Zaman ni orang cerdik-cerdik belakang dah pergi universiti. Takut anak ramah ni kok lapor. Takut dah lewi makan. Takut kebulu orang.
Zaman ayah-ayah kita duduk ngaji sekolah, ha, tanah padi gitu, buat kerja kampung gitu je, anak ramah, tak apa-apa. Sebab dia yakin, oh, dia kata, Allah Ta'ala tertuduh rezeki dia. Zaman ini tak boleh ramah. Ha, seorang dua je. Kalau ada motosikal, seorang. Bini duduk belakang, ubah dalam raga. Seorang. Kalau ada kereta, bini duduk depan, laki direbar, ada tiga kosong. Ha, tiga orang. Kalau ada bank, boleh lima orang, enam orang. Ha, dia beli bah ke tidak? Sepatutnya tak ada, tak apa. Allah Ta'ala dah ada dah rezeki dia. Rasulullah pun berbangga dengan keturunan anak yang ramai. Tanda barakah seorang perempuan itu cepat kahwin dia, ringan mas kahwinnya, ramai anak dia. Ha, itu tanda perempuan berkah. Ha. Jadi Allah Ta'ala kurniakan wabanin, ramai anak-anak datang. Jadi orang Arab ni, kalau anak lelaki ramah, suhur lah. Sebab itu bila Rasulullah SAW tak ada anak lelaki itu, dia kata macam-macam. Rasulullah ramah anak puan. Sehinggalah Maria lepas baru itu, beranak seorang nama Ibrahim. Lepas pada tu mati. Sebab apa mati? Kalau tak mati, anak Nabi mesti kena jadi Nabi. Terpatut anak Zakaria jadi Nabi. Anak Nabi Ibrahim jadi Nabi. Nabi Ishak jadi Nabi. Anak Yakub jadi Nabi. Pita-pita anak Nabi Muhammad tak jadi Nabi. Komang pula. Jadi kalau anak dia jadi Nabi, dah bila nak putuh khatamun Nabi, penutup segala Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu khatamun Nabi, penutup segala Nabi. La Nabiin ba'di, Nabi kata, tak ada Nabi lagi lepas pada aku. Jadi Rasulullah ni Nabi yang terakhir. Kau tak ada anak jatahnya, kata pula depok kapi kureh ni, tak pandai awak anak lah, apalah, gini lah. Bila beranak Nabi Ibrahim itu senyak lah mulut. Tapi wafat masa itu. Ketika wafat itu, berlaku gerhana matahari. Besi bangor pula kata, Nabi Ibrahim ni mati kerana gerhana matahari. Ha, orang dulu ha. Ha, tu Rasulullah naik atas mimbar berkhutbah. Ha, tu ada semayang gerhana. Ha, macam-macam tau. Ha. Orang Cina bila ada gerhana matahari dulu, dia katok gong 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 wak bising. Sebab apa dia kata? Tu naga dia tu. Naga nak telan bumi. Ha, jadi dia wak bising. Oh, jadi naga pun lari. Tak jadi dengan apa semula. Masih baik dia kata. Dia punya koyar aku tu. Ha, macam-macam. Sebab tu Cina dia ada perayaan jamu atu. Ha. Dia ada berapa bulan. Tu dungung tu dia buat kat apa. Kat simpang UITN tu. Ada rajin buat. Ha, sebab ada satu hari tu atu ni mari nak kacau orang ramah ni. Ha, jadi dia buat muzik itu main situ supaya atu tu pergi nak kacau rumah orang, dengar lagu muzik duduk lu cakap. Siapa balik sekarang? Oh, tak jadi balik. Esok mari pula. Ha, dan dia buat kuih baku. Dulu kuih baku ni lembek. Supaya apa? Supaya orang-orang makan, orang puan apa, jangan cakap banyak. Kau cakap dengar dah tu. Jadi makan lekat. Dia tak bercakap. Eh, ni tak ada dah kerah melekung ha. Kuih bakul ni dulu zaman kita uduk-uduk tu ha, lembek lekat gini bertepek tangan makan kuih bakul ha, apa supaya lekat gigi nak-nak orang gigi pelesu lekat lalu situ tak cakap supaya apa jangan cakap banyak ha. Ni reka ha. Reka-reka am belaka. Jadi musyrikin Quraisy dulu ramai anak-anak lelaki mereka.
Orang tu kadang-kadang dia bunuh anak perempuan mereka, dia malu. Sebab dia kata ada anak puan ni buat perawi berah. Ha, sebab dia kena kerja cari makan, wi makan kau puan. Kau puan ni dak kerja duduk rumah. Ha, jadi perawi berah. Lepas tu kalau perang-perang pulak, dia kata mari musuh ni, dia tawang hok puan, dia dak tawang hok lelaki, dia ambil hok puan awak lari. Malu dia ni, keluarga malu, kabilah malu, ketua keluarga malu, dia kena pergi bebas. Boleh pakai lok gitu. Nak pergi bebas tu kena cari anak jantan. Anak jantan pergi perang dengan bebas. Ha. Jadi dia kata puan ni ada wak pawi berah. Akhirnya dia kata baik bunuh lah, dia kata. Ha. Nah. Sebab itu hari akhirat kelak, anak-anak mereka ni yang dibunuh cek ni cari mak pok dia. Tanya ibu bapa dia, bi ai zambin kutilat, mu bunuh aku dulu masa kecil atas dosa apa? Ha. Ha. Ni tohuk dengan terawa dalam atas siapa kawan tu. Menatang pun dah buat lagu tu. Ha, pi gitu. Ni orang cerdik bijak le ni, zaman moden lah kononnya. Ha. Tapi bunuh anak, tohuk anak. Kubur dalam bit. Macam-macam. Pondok tu duduk teranung tu. Ha. Ni beranak zina, beranak budak labik, bubuh kati. Hei, boleh. Dia akan cari pok dia. Tapi kalau mak anak tu mati, bukan dia bunuh mati kecil, dia cari ayah dia kok. Ha. Sebagai syafaat. Allah Ta'ala kata, hey, mu masuk surga tu. Mu mati kecil. Tak ada dosa, tak ada pahala lagi. Pergi masuk surga. Mereka kata, wahai Tuhan aku tak mau masuk surga. Allah Ta'ala kata, apa pula? Kami nak masuk dengan mokpok kami. Ha. Allah Ta'ala kata, pergi cari mokpok. Jadi anak-anak kecil ni, mereka akan cari ibu bapa dia, heret tangan ibu bapa dia, masuk dalam syurga. Sebab itu apabila anak mati kecil seperti itu, hendaklah dia bersabar. Ha, sebagai jaminan dia berdoa kepada Allah, moga-moga dia tu menjadi syafaat hari akhirat kelak untuk masuk syurga. Ha, jangan kupu pula merolong wak anang orang tak redha, tak boleh lah. Ha. Jadi harta ni orang nak banyak belaka harta. Tapi sejauh mana harta tu diguna pada jalan Allah SWT. Dari mana? Min aina ketasabahu wapi ma'anfaqahu. Mengambil duana harta ni, membelanja kuan. Ha, dia dua. Nah, belanja ambil molek dah. Kerja, pendapatan, sipang. Belanja, tak betul pula. Ha. Libat ngeriba dan sebagainya. Belanja judi, belanja tempat yang haram, beli barang-barang yang haram. Kalau kita kata, kok pandai aku lah, piti aku. Bukan piti mu. Itu Allah Ta'ala wi pinjam je kemu. Tuhan akan tanya akhirat keluk. Ha. Kalau dia belanja molek, dia ambil daripada mana? Curi, ropok, rasuah, ambil tu, lepas tu belanja pula. Jadi dia dua ada soalan situ. Dari mana dia dapat, ke mana dia belanja. Jadi orang yang tak ada harta, tak ada soal lah. Ha. Jadi jangan dia kata, aku susah miskin, Tuhan tak sayang aku. Ada hikmah di sebaliknya. Hari akhirat kelak, Tuhan tak tanya dia, berharta dari tak ada harta. Orang harta banyak, soal banyak. Ha. Orang umur pendek, tak tanya, berumur panjang. Sebab dah pendek je. Orang umur panjang, tanya umur panjang. Sebab apa panjang gini, umur apa sebagainya. Ha. An umrihi bima afna. Tuhan akan tanya tentang umur dia, dia perhabis duanya. Ha. Maidan 20 tahun. Oh. Ha. Main sukan bola 20 tahun. Ha. Masa ini, tanya mereka. Mau perhabis mana? Ha, lepak-lepak
merepek 20 tahun. Ngaji nanjang. Capu-capu nanjang je. Kiam mulai tak ada langsung. Jemaah dok gi. Masjid kat rumah. Tak aje gi. Zakat tak aje bayar. Oh berat ah kita. Nak pakai lama tu akhirat tu. Dalam kubur saja lama pada ni dok. Rasulullah duk alam barzah 1400 tahun dok. Umur Nabi 63 tahun je. Duduk dalam kubur 1400 dah. Tu tak tahu lagi bila kiamat 1000 tahun lagi pun tak tahu. Ha. Tu Nabi Muhammad, Nabi Adam. Mai 1000 tahun duduk dalam kubur. Ha. Kaki pada masyak lama lagi daripada kubur. Kau lama. Mizan, hisab dan sebagainya kau lama. Jadi nak pakai bekal banyak. Anak kita nak pergi ngaji luar negara, nak pergi England ke Amerika ke. Setahun banyak mana. 4 tahun kau mama. Tu baru nak pergi ngaji Amerika ni boleh hello-hello, tak ada piti ayo. Cari sikit kering. Oh ni dah nak hello. Kita kena bawa bekal sendiri, standby lalu bekal ni nak bawa masuk dalam kubur. Dah benda bekal kita bawa. Semayang kita, puasa kita, ibadat kita, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita. Lepas tu dia ada pula hak curi amal kita tu. Amal toleh kita. Zina kita, curi, minum arak, wak benda apa sebagainya tu. Hak tu hak kering amal kita pula dah tinggal banyak mana nak bekal. Itu dia kata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal. Peringat semua tu bawa bekal. Kita nak bawa bekal dunia ni. Merebu hak dunia ni, hak akhirat tambah. Nak bawa bekal hak dunia ni. Itu dunia ni dah hajar. Dia beranak kuah kecek tu reti dah wis susu senyap. Ha, dah hajar tu. Dunia ni dah hajar, dia pandai sendiri. Sama dengan ciri binatang, dunia ni sama macam ciri binatang. Binatang kita dah hajar lembu nak suruh makan rupuk. Bila membesar kayak gini membini nah. Ha, wis beranak ah, pandai dia kejar sendiri hok jatang hok tina. Ha. Dia reti bahasa. Tapi manusia ni asaqalain, dua kumpulan jin dan manusia. Dia kena ajar royak. Ni akhirat. Betul kalau kita tengok Quran ni daripada awal sampai habis 30 juzuk, ini cerita bab benda. Bab dunia tak ada cerita. Ayat satu je wala tansa nasibaka minad dunya. Mu jangan lupa nasibmu hak dunia. Ayat sepotong tu je. Orang bakhirah. Walaupun dia cerita bak dunia pun peringat bak akhirat, takwa, akhirat, dosa pala. Sebab dunia ni tak ada nilai, sebetul saja. Rasulullah kata, umat aku ni kalau susah, miskin, dizalimi, tak apa, dia sombong. Pak akhirat ni urusin. Sehingga nak dia berikan, kenapa ke umat aku, Rasulullah kata, tak apalah. Tangguhkan ku ni umat ku ni akhirat, we akhirat. Dunia ni dia boleh sobor, dia boleh tahan, tak apa. Kena buat nanya, kena zolim pun tak apa, dia sobor, we akhirat. Apa akhirat? Hatta Rasulullah kata kalau mu terpaksa pilih antara dunia akhirat, pilih akhirat kerana akhirat tu kekal. Dunia ni jadi tahi belaka. Jadi angka nazar malin wa bani. Hak lawan-lawan Nabi tu harta banyak, anak ramah. Lawan Nabi. Guna harta dia lawan Nabi. Guna harta dia lawan Islam. Dia guna anak-anak dia untuk halang perjuangan Rasulullah. Jadi dulu mereka ni merupakan bangsawan. Orang kaya, orang besar. Anak dia ramah, harta dia banyak. Jadi sombong, takabur. Tapi kedekup. Orang pakai miskin kedekup. Macam cerita Nustang lah kita tengok tu. Gitu. Orang kaya tuan tanah. Tanah berpuluh-puluh hekar, beratus hekar. Orang miskin jadi hamba abdi buat kerja. Dia catu pula, ambil cuka pula. Boleh makan saja je lah. Memang begitu pun. Jadi itu ciri-ciri mereka ni.
Bila ada harta banyak tu, manna'in lil khair, kedeku pula orang metok payah lah apa. Padahal pelaburan buat kita. Akhirat kelop. Jadi orang yang yakin percaya kepada akhirat, dia tak sayang. Tapi kalau orang dah lewat lagu tu, macam kita kerajaan lah ni, dia ada peruntukan, dia ada tu dia. Oh ni orang ni, orang ni badan ni, orang ni kadar dia, dah lewat ajak peti kita, ikut pandang kita. Ikut pandang kita tu maksudnya dalam kita menderma apa. Tapi dalam Islam pun larang juga, jangan kamu boros juga. Jangan kamu kedekuk, jangan kamu boros. Mana pada-pada patuh. Iza tutla alaihi ayatuna, ketika mana kamu membaca atas mereka itu ayat-ayat kami. Mana bila Rasulullah SAW baca ayat Quran kepada mereka ni, opok-opok ni, dia rasa dia senang doh, dia rasa dia kaya doh, dia bijak doh, dia pandai doh, harta dia banyak, rumah dia besar, bini dia comel. Cukup lah dia kata, tak payah sarah-sarah lah. Nak bersarah, pergi sejik ni ustaz. Dia nak kata mana? Dia kata tak payah berdoa-berdoa doh, saya senang doh. Mu tu kena berdoa, dia kata mu miskin lagi, biar kaya macam aku. Oh, gongok ni ada main. Bila tengok ustaz bakal lepas perih-perih gitu mah. Dia tengok. Sebab apa? Sebab dia kaya. Dia sombong dengan kekayaan dia. Padahal buang baju, buang apa tengok. Nata apa ada dalam perut. Tahi. Atuk guru saya pesan dah, jangan sombong, jangan angkuh takabur. Awak mu pakai tu luar orang saja. Mu tengok dalam perut tu ada benda. Satu pundi-pundi kecing, satu pundi-pundi tahi. Oh ni cover je, tutup-tutup ni, pakai baju dengan bitang-bitang enggak, memang lah. Hakikat sama saja. Bila mau mati, kenapa mau bawa? Masuk dah kubur, nak bawa benda. Tak ada benda. Mana Rolls-Royce semua? Tu kanda Rolls-Royce, papa belewuk je. Papa belewuk je, bang. Tu pun kat kita ni. Sebab tanah kita lebih. Kalau tepat tanah-tanah macam negeri Arab tu, tak ada apa-apa pelewuk ni. Dia meku atas papan sekeping, gelolek gitu, gelolek-gelolek-gelolek banyak. Siapa nuzak, dia lubang tu dia boleh buat tu. Tanah dia jenis kerah, dia buat lubang gitu. Mak masuk. Malaysia kita ada kok, setengah dalam balik Johor, Negeri Sembilan, tanah-tanah dia kerah, dia buat liang. Sak, dia buat lekok gitu. Masuk, tak betul. Buat papan sekeping. Ataupun balik bawah dia buat gitu, dia buat kok ubuh, dia ubuh papang, ada benda lah. Kita ni sebut keranda, sebab tanah kita ni, paka teranu kita ni lebih. Tanah kawasan patah. Kalau dah buat lagu tu, gali beru, tak boleh nak buat. Tu je, faktornya. Kita bawa guru Arab kita pergi dekat orang mati, dia tengok, kanda ni kanda ni dia aja tengok kanda kita pun terang tanah lebih. Okey, tak apa. Bukan negeri macam negeri mung ada negeri batu kerah ni kasar pasir ke ni. Dia pun faham. Supaya tak lebih tak apa, mudah kerja sekadar tu saja yang kita buat kanda tu. Tu yang buat papa playwork gitu je. Kalau tidak tu kita tokek kayu, tokek somel, patutnya. Kayu cengar lah. Tak pakai begitu je. Kita tokek apa, jual kain. Patut buku dengan sutera lah. Kain, komang sekali. Cak Cina tu. Tu pun sedekah ramah. Badan khairat beri. Ada harta kita kipung dari pagi sampai malam. Tak balik rumah, bertanya semua. Mana? Sekong dalam bank. Anak kata, Allah lama dah tunggu ayah mati. Nak pergi. Kereta-kereta kita, kuci kita. Lama start baru ni, baru nak start ayah marah dah. Siapa start kereta tu? Aku bayar dah habis lagi, pergi ambil dah. Ini dia mati tu. Rong. Dok. Ayah mati tu. Perih lah. Rong. Nak kata mana? Mok tak pandai goi. Orang puang.
Dia perih rau. Ha. Ada lah kita. Kenapa dia nak bawa kita? Masa tu aku boleh kita nak derma Melaka tu. Tak ada skepeng apa dah, mau cari sendiri lah. Dia kata aku dulu cari sendiri juga. Ha. Tak ada lah, tak ada. Kecuali wasiat. Ha. Ada lagi wasiat. Jadi orang sayang lah tu wasiat. Wasiat ni maknanya aku nak pakai dulu kalau nak mati ni. Lepas aku mati lagi mau derma lah kereta ni. Ha, tu wasiat. Ha. Jadi wasiat ni tak boleh royak ke anak. Ahli waris. Ha, dia kena royak ke orang lain. Ha, ni dia ni pakai loya. Dia panggil wasoya. Pakai loya tak apa. Kalau wasiat ke anak, kita kata kalau aku mati ni tanah ni ambil kamu lah. Lepas tu bila dia royak, ayuh ke wasiat dah wik aku. Adik-adik kata, siapa cahaya kamu? Oh, tak boleh balas lah. Ha. Wasiat tak boleh royak kepada ahli waris. Dia kena royak ke orang lain, tak kait dengan dia. Kecuali serima kupu belaka. Ayah mati ni, tanah ni, nak yuakah, darub bayang. Ha, royak awal-awal gitu. Mana lepas mati. Itu pun satu per tiga saja. Seorang sahabat Rasulullah setengah lewat kata Abdul Rahman bin Auf, dia kata dia nak wakaf belaka harta. Rasulullah kata tak boleh, banyak. Separuh pun banyak. Satu per tiga boleh. Jangan kamu tinggal anakmu dalam keadaan meminta-minta. Nanti orang panggil anak siapa tu? Anak Ramang tu. Dah harta dia banyak. Tahu sekarang pok. Jadi satu per tiga saja. Kalau dia nak maruh anak dia kerana aku tak mahu iskepeng dia. Dari iskepeng pun satu per tiga saja. Dia boleh ambil wasiat dia satu per tiga saja. Dua per tiga tu balik kepada anak-anak. Jadi satu per tiga tu ada hak yang untuk dia. Untuk dia wakaf fi sabilillah. Ha. InsyaAllah itulah jadi pelaburan buat dia. Gerak tak gerak pun pahala boleh dah. Ha. Jadi sikap mereka ni iza tutla alaihi ayatuna, bila dibaca ke ayat Quran bagi tazkirah peringatan, kenapa dia tu qala asatirul awwalin. Oi, cerita dongeng. Ha, asatirul awwalin, cerita orang dulu-dulu kala. Cerita-cerita tak mata solutu kata dulu. Ha, maaf sampai cerita ah, ambo tahu dah. Tak mau dengar. Ha. Ha. Bila dia dengar, masih mati dah orang terkeng baru dengar. Dia lari tidur. Kalau dia ada nyawa ngamo. Khabar lagi tu biar dia kumpul lari. Ha. Itu baru orang terlekeh dia, dia tak lari je. Ha. Dia dengar. Sebab dah dia mati. Macam masjid kot, dah rajin mari masjid. Pintah-pintah bila mati, mari sejik. Duduk depan sekali pula tu, depan tu imam. Orang duduk belakang tu imam. Duduk depan tu imam. Apa? Semayang jenazah. Orang puan dia tak semayang jenazah, tak apalah. Ha. Mana mari, dah aje mari sejik. Dah mati, ubuh depan tu imam. Kat mimbong. Tu imam duduk belakang dia. Mari sekali je, duduk depan tu imam tu. Apa? Semayang jenazah. Allah. Nice. Ha. Tu lah pertama kali dan terakhir mari semayang, mari masjid. Nak kata guna tau. Nak nasihat-nasihat, dia pandai pada kita, dia tua pada kita. Aku makan garang dulu pada mu, dia kata. Ha, nak kata guna kita. Dia kata ni cerita-cerita lama, cerita-cerita dongeng. Bila Islam, kalau kita kata ni lah hukum Islam, oh dia kata ni undang-undang kuno. Ha. Baru ni 3 bulan pertama kali kita mahkamah syariah Terengganu hukum sebab melibatkan perempuan, dua orang perempuan musahakoh. Musahakoh ni apa? Dia beromeh dua orang tu lah sama puang. Ha. Ada hak lelaki tak mau bini. Banyak hak lelaki kadang-kadang banyak pusat serenti. Ha, isak radoh ramah hak lelaki. Akhir ramah hak puan tak ada gu. Ha, nak bini ramah tak berani. Naku.
Akhir puah kata sama sendirilah. Takak dia mengaku. Tapi Tok Hakim kata jangan hina tu apa perempuan ni. Memang lepas dia jatuh hakim menjatuh mahkamah 6 kali sebatang denda RM3,000. Dia bayar denda RM3,000. Lepas patut tu dia tak merayu. Patut dia merayu, dia tak merayu. Dia rela terima hukum sebab. Sepatutnya hukum tu dijalankan 28 hari bulan. Tapi kebetulan hak tukang sebab tu bukan mahkamah. Hak tukang sebab tu jabatan penjara perkara cepat. Jadi kebetulan tukang sebab orang puan ni mengandung. Dia sendiri mengandung, hak tukang sebab orang ni mana boleh orang mengandung sebab orang. Jadi dia minta bantuan daripada penjara Kajang. Penjara Kajang ni ada penjara perempuan. Masuk juga perkara cepat ada. Jadi dia mari dua orang. Jadi pengusaha apa sebenarnya tangguh 3 bulan. 28 tu dia mari dah. Masuk 3 bulan dia mari. Patut dia temu lari lah. Dalam Islam juga, kalau orang tu sabit berzina, dengan sebab pengakuan, dia tak tanam. Dia tak berdiri tu, mekong lah. Kalau dia lari, ya dia lari stok lah. Maksudnya dia tarik balik pengakuan dia. Pernah berlaku zaman Rasulullah, bila sahabat ni pekong batu dia lari, lari kawan ni kejar kok. Pekong, apa mati kawan. Orang kabur Rasulullah kata, tak apa pun kejar. Dah dia lari. Rasulullah kata, kalau dia lari, maknanya dia tarik balik pengakuan. Sebab dia dihukum berzina itu sebab berdasarkan dia ngaku. Tak ada saksi. Kalau beromeng puang ngepuang ni payah nak cari saksi siapa dia dia nak. Tak kawan tu. Ni dia mengaku. Sebab dia rasa berdosa, salah, tak apalah mengaku. Ni taubat dia. Setengah riwayat kata dia lari tu sebab dia tengok kawasan tu tak ada batu dia lari. Jadi kawasan hok dia lari tu, tu batu banyak, orang ambil pekong pula. Tu setengah riwayat kata begitulah. Tapi kalau sabit 4 orang saksi, dia tak mengaku tapi ada 4 orang saksi yang beriman. Tengok dia kena tanah, dah tanah separuh. Sebab dia. Rejam dia. Jadi bisi bangun Malaysia ni padahal hok sebab ni tak ada apa-apa. Ilek je. Pahor lupa tu. Ketuk punggung. Macam orang pihak dia. Dengan perdana-perdana menteri pun tua-tua pun komen juga. Dia kata dah adil lah apa. Dia kata ni lah hukum Islam. Dia akan kata tinggallah zaman. Zaman kuno. Zaman lama ni. Nak kabur hukum Islam ni ketinggalan zaman. Minum arok ni bukan zaman lening lah. Zaman tontonnya dulu lagi dah orang minum arok dah. Berzina ni industri tertua dunia. Bukan zaman lening orang berzina. Kuno dulu berzina dah. Dah patut dah mengaji sekolah moden dah berzina dah lah. Lanjang. Orang-orang dulu lanjang dah. Masa zaman orang putih dulu lah. Orang Islam ni pakai yang dah dalam surga Nabi Adam kita pakai dah. Muhammad Saleh dia kata dia asal pada beruk. Lanjang. Lama ada pakaian, pakaian. Ada seorang perempuan, dia cerdik, bijak di Amerika, dia Islam. Wartawan tanya dia, sebab apa dia pakai jilbab? Sebab dia cerdik, bijak, tapi pakai jilbab. Orang perempuan Islam. Dia kata, setahu saya, manusia yang tidak ada ilmu dan bertamadun, telanjang. Lepas tu dia pakai. Apa yang saya pakai hari ini adalah pakaian yang orang sudah sempurna tamadung dia, ilmu dia dah sempurna pakai gini lah. Kalau orang pesan lanjang, patah, pakai cawak tu tak ada agama, tak ada ilmu gitu, jahit tukir gitu. Dia masuk gitu. Gitu memang betul. Kalau kita ada ilmu, faham, kita pakai aurat yang tertutup rapi. Jadi cubaan nak hina hukum Islam. Kaki ada pulau nak hukum kita sokong tu baru nang baru tu. Dia takut tu. Jadi orang kalau lupa, jangan mari berzina teranu ni. Kata. Kalau mau nak beromeng, pergi kuatang. Dengar kata, faham pun nak wak juga. Kalau faham wak juga, mau nak beromeng, beromeng kalau lupa, Putera Jaya. Jangan mari faham. Baru dia tahu. Kayak gila lah lari mau nak beromeng, pergi beromeng Singapura. Baru Malaysia kita selamat. Ni hukum Allah Ta'ala ni hebat.
Ha, tu baru nang baru tu. Kau ikut dalam Quran 100. Ha, 100. Ni anak sebab ni cerdik eh. Ha. Ngaji negara Arab apa tapi jadi bapa ayam. Ha. Tapi hok lelaki hok nak marah sebab apa? Hok puang bisi bango kan. Dok puang hok lelaki kalau puang bizi hok lelaki berzina seorang mana jadi berzina seorang tak patut dia berzina dengan pokok. Nanti nak sebab dia nak sebab pokok. Ha, dia mesti ada guru dia. Azaniatu wazani. Pezina perempuan, pezina lelaki. Pajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Musbak dia 100 otang. Ha. Dan jangan rasa kesian. Wala takhus. Apa dia kata? Paliashad azabahuma. Hendaklah ada orang yang menyaksikan hukuman tersebut dijalankan. Ta'ifatu minal mu'minin. Satu kumpulan daripada orang beriman. Dia tak kata hukum tu tu dia kata apa sepatutnya jangan sebab depan orang ramai. Sebab senyak-senyak. Kalau sebab senyak-senyak orang ramai ni nak ambil manfaat pun. Yang kita sebab depan orang ramai ni supaya orang tengok. Saya keliling orang belakang tu kan tengok ni ramai nangis lagi. Nangis tu bukan sebab sakit. Nangis tu sebab keinsafan. Hukum Allah Ta'ala jalan dah teranu ni. Walaupun dah sempurna pun. Hok nangis tu orang lelaki. Ha. Bukan kerana siang kau orang puang tu. Lepih tu. Oi. Ayuh kita piak kita berat lagi weh. Ha. Hok Cina-Cina komen tu. Kita tengok Cina tu dia piak anak dia kena. Nak mampu anak dia tu. Dia rodang. Ha. Ni dia ada kaedah dia. Kalau akak barang tiok ni jatuh. Jadi zoling dia. Ha. Dia. Dia ada kadar dia. Kadar sebab dia. Ha, jadi orang dulu panggil cerita dongeng. Cerita lama. Zaman dia ni kata kuno lah. Tinggal zaman. Melawan hak asasi manusia lah. Ha, padahal Quran tu lebih awal daripada hak asasi manusia. Ha, dia pertahan hak asasi manusia. Orang kafir ni pandai kot. Dia suruh orang Islam hak kepala dia tu cakap. Kegi mahkamah cah blok dia kerana menghina mahkamah. Ha, tak pasal-pasal dia. Ha. Pandai-pandamu undang-undang hokmu tu sebab selanjang tak apa pula. Kita tahu dok sebab dalam tu sivil ni. Selanjang, loroh luar, selanjang ubuh dinding. Dia ada kayu dia tiga segi tu. Ha. Dia pun tambak tinggal punggung. Boyong, satu boyong bergetik kawan. Ha tu mudah kata zalim. Oh Islam ni syarat orang puang duduk pakai tutup aurat apa dan sebagai orang puang sebab dia ada kadar dia rotang kadar dia apa. Ha. Oh tu mu kata zalim. Dia kata kali pertama sepatutnya dia kata wi nasihat raya, wi rayu dah tu dia tak mau rayu. Ha, sebab tu masa seorang perempuan berzina zaman Rasulullah tu daripada mengandung dia pergi seorang kata balik mula. Patu beranak, mari beranak mari peluk anak. Rasulullah kata pergi balik semula. Ha, biar anak pandai makan sendiri. Anak dia mari bawa roti dah tangan ni. Rasulullah kata jalankan. Sedina Umar hina dia. Rasulullah kata jangan cela dia wahai Umar. Kalau nak timang taubat perempuan ni dengan 70 penduduk Madinah. Berat taubat dia lagi. Ha. Sebab itu orang yang dijalankan hukum Islam itu. maka dia diampunkan dosa dia. Ha. Jadi orang kafir jangan cera lah. Kan kita cari etik hari kan. Nemu pergi jalan kabadi, pikul kabadi. Kita kata jangan. Buat kerja apa, pikul-pikul besi, jalan tahapi ni, naik tangga, berapa tu. Zoleh tu. Mana mau? Ni mari kapok kepala kita mau. Ha, apa tu dia nak tobat ikut pandai hari lah. Ha, lah. Kan dia teruk lagi kan, jalan tahapi. Oh, ni, cacok-cacok tubuh. Tikang lidah ni nge apa besi apa tokangai ha gitu pun tak zalim ha kita dah raca itu usaha agama dia kepada dia lah ha dia ma dia nak buat bukit ke nak terlarang mari ikut pandai hari lah kita pun kita kok ni hak hukum Islam ha ikut pandai orang Islam lah ha peraturan Islam mahkamah syariah Islam jangan pandai-pandai capu ha orang Islam ha patutnya beri hak kita.
Ha, biar sempurna. Ni 3-5 nang, 6 kali sebatang. Tapi dah ada setakat tu, pakar lu. Ha, Kelantan pun start buat, marah pulak, jangan ikut Terengganu. Gitu dia kata, marah pulak, jangan we ikut ke Terengganu. Satu ha juga. Ha. Warna ha yang takut sangat dia ke undang-undang Islam. Anak kabar Islam ni hebat. Ha. Kita janji dah, kalau kita terstak, meretoh, kita buat. Terlaksana. Ha, InsyaAllah. Tanggungjawab kita. Sanasimuhu alal khurtum. Dan beri tandanya atas khurtum. Khurtum ni hidung. Ha. Itu gajah tu lahu khurtum mutawil. Gajah tu ada hidung yang panjang. Sebab masa perang Badar dia kena atas hidung ni. Rebeh. Cacat. Ha. Jadi orang tahu saja. Ah, dia ni. Allah Ta'ala sebut ni sifat dia jelas ni. Macam Abu Lahab tu sebut nama lalu tabbat yada Abi Lahabin watab, celakalah tangan Abu Lahab. Oh tu clear terus sebut Abu Lahab. Oh ni Allah Ta'ala nak sebut tentang Walid bin Mughirah. Ha, anak dia pok tak tahu kala siapa dia, petih banyak, kedekuk, jahat, lawan Nabi, berahi bersopoh, macam-macam ada ciri dia. Mula-mula orang tak kenal lagi ni. Bila sebut ke dia ni, ada tanda di hidung. Ah, ha, orang tahu dah, ha, dia ni. Ha, ni perangai orang yang sampai akhir dia mati dalam perang Badar. Ha. Dan ha, tanda mereka ni merupakan orang ha, yang ha, sebagai ahli neraka. Lah. Sebagai peringatan kepada ha, Quraisy dan juga umat Islam dan juga kepada kita juga zaman umat yang kemudian ini, jangan ikut perangai-perangai orang yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu berkait tentang Ashabul Jannah. Ashabul Jannah ini dipanggil tuang empunya kebun. Sampai sekarang ni orang masuk lagi satu bandar di Jaiz. Lebih kurang 40 kilometer daripada Sana'a. Hal ini payah dah orang dah sibuk perang ni. Ha. Dulu orang pergi ke Yaman, pergi Sana'a, ambil kereta pergi jalan ziarah. Lebih kurang apa berbelah hektar juga, 5 hektar. Dia jadi batu hitam gitu bang. Asal dulu merupakan kebun yang subur. Hasil subur. Allah Ta'ala sendiri sebut Ashabul Jannah. Macam surga lah kebun tu. Ha. Mana dengan subur dia dimiliki oleh seorang tua. Dan dia bagi 3 hasil kebun dia tu. Satu untuk keluarga dia. Satu untuk modal pusingan untuk kebun. Satu lagi, 1/3 untuk pakai miskin. Jadi pakai miskin ni setiap kali nak harvest, nak kutip hasil dia, pakai mari semua boleh. 1/3 bagi buat balik. Dia 1/3. Ha. Anak dia ni dok berahi ayah dia buat lagu tu. Apa dia kata, kita bodoh bagi korang. Kita buat leloh-leloh apa, lepas tu kita beri korang. Ha. Setengah riwayat kata dia ada anak 5 orang. 4 orang dok berahi belaka. Seorang tu bagus. Oh, baguslah ayah kita ni berkat. Kaki hasil subur banyak. Sampai satu ketika ayah dia ni mati. Bolehkah anak-anak dia? Oh, 4 orang, seorang tu, mana mah? Akhir dia pun kata gini lah. Kita zaman kita ni, kita keluarga ramah dah. Dah ni pun bagi dah. Ha, kita ambil, kita berleka. Ha. Ni maulid ni, subuh ni. Kalau kita kutip esok, orang miskin mari kata. Kita kutip belum subuh lagi. Ha, tengok dia punya kalang. Ha, buat makaru, dia buat peracangan. Ha, gini. Kalau kita kutip siang, napok lagi, yang mari orang miskin ni. Kita kutip pagi subuh kata. Musbihin, pagi subuh-subuh kita kutip. Malam tu dia tidur, pas subuh bangun pagi-pagi nak pergi kutip, habis dah kebun dia. Allah Ta'ala bakar habis kebun dia, tak ada hasil benda, semua jadi batu. Tanah pun dah hidup tu. Sampai sekarang, jadi batu hitam itu kawasan ni. Setepak tu je. Ha, tu. Kenapa ayat ni Allah Ta'ala nak peringatkan kafir Quraisy? Semualah, tuan boleh terik, kumpai aku, sehari je. Habis ada benda hartamu. Ha, jangan kita syok.
Ha, anak kita ramah. Ada macam-macam. Nyakit lah apa belakang. Habis. Rumah kita terbakar habis. Harta kita orang curi ropok habis. Boleh belaka tu anak awak. Oh, macam Aceh. Rong hari. Kita pun duduk-duduk jauh. Tapi patah hari. Rong dia mari. Rong. Lecing. Tak ada benda. Ha, baru ni saya jumpa seorang tu. Dia jadi apa CEO di universiti di apa panggil Marang. Orang Anyuk. Ha, masa tu dia budak lagi. Belah tahun. Dia tengok sendirilah Anyuk. Dia temam ayah dia pergi. Ayah dia ni macam Tok Siok lah. Dia bersih-bersih sejik apa. Dia pergi temam. Ha, tu. Mari ni kok dah lewat benda dia tu. 9 hari dia Anyuk dalam laut. Patuh di tangan-tangan. Kaki patuh. Tapi dah Allah Ta'ala panjang umur dia tu. Ha, akhir orang ambil dia. Mari Malaysia ngaji-ngaji belajar. Boleh PhD dia. Ha. Tapi asal orang tengok sendiri. Temuk dia ayuh dia. Dia buat benda. Zerum. Licing. Dia zerum tu habis. Dah ada orang tua dia kata. Nak rebah ni. Tolong. Ha, tolong erik. Kalau dia pergi berlari seorang. Tak ada benda dah. Berum-rum. Masuk dalam laut mulai. Licin. Ha, tak ada kereta ke apa benda, tak ada benda. Jangan benda rumah orang api, tak ada benda. Ha. Dia ingat kiamat, dia kata kiamat dah, kiamat ada dah benda dah. Minta maaf beradang dah, kiamat. Rupa tsunami. Peringatan kita, Tuhan boleh terik sama sedar. Ha, kita tengah segar-segar sehat, selepek jadi. Ha, kesihatan, harta, boleh jadi belaka benda itu. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Itulah ada program itu sebetul. Ya Allah, kita tawakuh. Sekadar itu, Allah Alam, kita tawakuh dengan baca surah Al-Asri dan tasbih kafar. Subhanakallah, masyaAllah. Alhamdulillah, minasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana aftah bainana kana milakan takhul fatin abadil abadil zalim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka anta samina aliman tabalina innaka anta tawbur inda wa akhiru du'ana alhamdulillah. Rabbana Allah.